Salah satu dari semua kontestan yang nyanyi, salah satu yang bikin gua merinding tuh dia. Wow. Karena apa? Sebelum lanjut nonton performance terbaik para kontestan, subscribe dulu channel YouTube The Indonesian Next Big Star, komen, like, dan share juga. The Indonesian Next Big Star juga bisa kalian tonton di aplikasi RCTI Plus loh. Download sekarang juga dan gratis. Halo, aku Amel. Aku 20 tahun. Aku seorang Cancer yang pekerja keras. Aku sebagai anak rantau, aku nggak kepikiran bisa sampai di Jakarta. Tetapi pas aku sampai, nomor yang tersisa itu tinggal nomor 12, 14, dan 15. Jadi aku mikirnya kayak, oh aku milih aja nomor 12 karena 12 itu kebalikan dari 21. Nah 21 itu tanggal ulang tahun aku. Ketika aku tahu kalau nomor yang kita disuruh pilih adalah nomor urut kegiatan kita, aku mikirnya kenapa aku nggak datang lebih awal, karena aku bisa pilih nomor yang lebih kecil lagi. Ini merupakan experience pertama aku latihan bareng home band, jadi aku berlatih maksimal dan harus menampilkan yang terbaik lagi di tahap live show 1. Oke, stop, bentar. Jangan dari awal. Aku tuh dapat masukan, katanya dengan teknik yang aku punya, aku tuh harus nambahin rasanya lagi biar pesannya tuh nyampe di penonton. Harapan aku untuk live show 1 ini, aku bisa memaksimalkan masukan-masukan dari coach tadi supaya aku bisa menampilkan yang terbaik dan lolos ke babak selanjutnya. There are times I find it hard to sleep at night. We are living through such troubled times, and every child that reaches out for someone to hold for one moment, they become my own. And how can I pretend that I don't know what's going on when every second and every minute another soul is gone? And I believe you're such an amazing singer, like for real though. Like you know, I really like to see when this person is in their zone, you know. Like I saw you that moment that you were in that zone, you know. So I think being a good artist is to be to let other people to feel some kind of emotion, you know. But for me today, I felt that emotion in your voice. Thank you so much. It was very nice. And you had that
climax, you had that beginning, you had that ending. It was all perfect. Thank you so much. Like, thank you so much. You're such an amazing singer. Bobby. Yes. Thank you so much. No, thank you. Semangat. Let's go. Amel. Wow. Menurut aku tuh Amel tadi penampilannya udah keren banget. Tapi untuk para dewan juri, Judika, Mario Jola, Bobby, NDK, kenapa belum ada yang standing ovation sih? Lupa atau memang standarnya belum? Ini aja menurut gue udah keren banget, Judika. Gimana, kalau, Bang? Kalau gue sebenarnya tadi dari tengah ke awal gue tuh udah mau berdiri. Lo udah mau berdiri? Cuma, iya benar, karena ini salah satu dari semua kontestan yang nyanyi, salah satu yang bikin gue merinding tuh dia. Wow. Karena apa? Di dalam lomba kayak gini gak boleh. Aku ingat pesan aku waktu kamu audisi, aku bilang jangan terlalu hati-hati. Terus kamu bisa ingat itu, dan hari ini dia all out, dia abis-abisan. Karena yang nonton di sini semuanya mau lihat semua kemampuan dia. Dan tadi dia abis-abisan nunjukin kemampuan dia dan buat aku luar biasa. Aku gak berdiri karena di awal dia masih yeah, agak dingin. Tapi okay, tengah ke belakang aku berdiri sekarang. Uridu, berdiri, Irona, Irona. Ternyata semuanya berdiri standing ovation untuk Amel. Thank you Bobby, thank you DK, thank you Marin Jola, thank you Judika, dan Amel. Tetapi memang kamu gak boleh hanya dapat standing ovation aja. Kamu harus dapat vote yang paling banyak supaya kamu tetap di posisi yang aman dan tidak tereliminasi. Amel, minta vote yang banyak. Go! Okay, halo semuanya buat warga Indonesia dan khususnya kota Bau-Bau. Jangan lupa vote Amel dengan cara download aplikasi RCTI Plus. Pilih voting banner The Indonesia Next Big Star dan pilih Amel. Terima kasih. Amel, terima kasih. Wow, seru banget.